Hello Technolovers, kehidupan artis memang identik dengan kemewahan. Kerja keras di dunia entertainment menjadikan mereka bisa mengumpulkan uang banyak hingga mampu membeli barang-barang branded. Tak sedikit artis juga gemar mengoleksi mobil mewah yang harganya bukan main. Nah, berikut deretan artis yang memiliki mobil mewah. Namun sebelum kalian lanjut, pastikan kamu telah menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tak ketinggalan info teknologi menarik lainnya hanya di channel Teknologi Populer. Raffi Ahmad. Siapa yang tak kenal sosok Raffi Ahmad? Artis yang telah lama berkiprah di dunia hiburan tanah air ini kini hidup di tengah kemewahan. Apalagi suami dari Nagita Slavina itu dikenal sebagai artis Indonesia yang gemar mengoleksi mobil mewah. Selain mobil Rolls-Royce, Raffi yang mengoleksi Chevrolet Camaro Bumblebee seharga 1,9 miliar rupiah, Hummer H3 dengan harga 3 miliar dan masih banyak lagi. Semua mobil mewah yang Raffi miliki tentu ia dapatkan berkat kerja kerasnya selama ini. Lamborghini Aventador seharga 12 miliar rupiah saja mampu ia beli. Sultan mah bebas ya. Syahrini. Nah, ini dia prinsesnya Indonesia. Wanita cantik yang terkenal sangat dekat dengan kehidupan glamor. Syahrini adalah artis Indonesia yang selalu punya istilah-istilah unik dan kerap memamerkan barang-barang mewahnya melalui postingan di sosial media miliknya. Istri dari Reino Barak ini gemar traveling ke luar negeri dan pastinya punya hobi mengoleksi barang-barang mewah termasuk mobil kelas dunia. Syahrini memiliki berbagai macam koleksi mobil mewah seperti Mercedes-Benz SLK kelas Convertible, Porsche Cayman, Lamborghini Aventador, dan banyak lagi. Tahu sendiri kan harga mobil-mobil itu udah pasti miliaran rupiah. Ulala, Princess Syahrini gitu loh. Denny Cagur. Selanjutnya ada komedian sekaligus presenter Denny Cagur yang juga memiliki mobil mewah. Si Raja Gombal satu ini merupakan salah satu artis yang laris manis di Indonesia karena mampu menghidupkan suatu acara di televisi. Nah, dari banyaknya job yang ia miliki, maka tak heran jika personil grup Cagur ini memiliki uang yang tak sedikit sehingga ia bisa membeli mobil mewah, yaitu Porsche berwarna merah seharga 2 miliar rupiah. Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier merupakan salah satu mentalis terbaik dunia dan tentunya sangat populer di Indonesia. Jika dihitung-hitung, Deddy sudah berkarir di dunia persulapan selama kurang lebih 20 tahun. Dan saat ini ia menjadi host dalam sebuah acara di salah satu stasiun televisi swasta. Dan hasil kerjanya selama ini tak heran jika ia mampu membeli mobil mewah Porsche Cayman. Dan sepertinya, wah, mobil ini ramai peminat di kalangan artis kita ya. Nikita Willy. Nikita Willy adalah salah satu artis papan atas tanah air yang dari kecil memang punya bakat acting dan saat ini memiliki kegemaran traveling ke luar negeri. Terbukti di akun media sosial pribadinya, ia kerap kali mengunggah foto saat liburan ke luar negeri. Si cantik Nikita juga pernah dijuluki ratu sinetron berbayaran tinggi. Nah, dari hasil yang didapatkan inilah ia mampu membeli mobil mewah seperti Cadillac Escalade ESV yang merupakan salah satu jenis SUV termewah yang pernah ada di dunia dan biasa biasanya dimiliki oleh para selebritis Hollywood. Dan tak hanya itu, ia juga dikabarkan punya mobil mewah lainnya seperti BMW X6, Toyota Velfire, dan Mercedes-Benz E250 Chevrolet yang nilainya tentu fantastis. Uya Kuya. Uya Kuya merupakan mantan anggota grup Tofu yang juga hidup dalam kemewahan. Lama berkiprah di tanah air menjadikan ia mampu mengumpulkan uang yang jumlahnya tidak sedikit. Maka sangat wajar jika ia kerap tampil fashionable dengan merek kelas dunia dan dikabarkan ia memiliki beberapa bisnis yang menunjang penghasilannya. Dari banyaknya bisnis yang ia miliki, lalu hasilnya ia pakai buat membeli mobil mewah seperti Land Rover, Range Rover, Vogue LWB, Mini Cooper, Mercedes-Benz S280, dan Volvo S80. Limousine.
Kevin Aprilio. Technolovers pasti tahu dong dengan Kevin Aprilio. Kevin adalah putra dari pasangan komposer Adi MS dan Memes yang juga merupakan seorang pianis dari grup musik Fiera Tail. Tak banyak yang tahu kalau Kevin ternyata mengoleksi mobil mewah. Tak tanggung-tanggung, ia bahkan membeli mobil mewah BMW Z4 dan ada juga Ferrari 458 Italia yang menjadi mobil favoritnya yang dibanderol di kisaran 4 miliar rupiah. Sule. Satu Indonesia juga tahu dengan sosok Sule yang terkenal punya gaya kocak yang paling ampuh menghibur kita semua. Kerja keras Sule untuk meraih kepopuleran memang tak mudah. Berawal dari menjadi juara di sebuah ajang pencarian bakat pelawak di salah satu televisi swasta, lalu menerima tawaran-tawaran TV lainnya seperti sinetron maupun host. Bisa dibilang ia begitu sukses di dunia hiburan tanah air. Hingga kini, ia menjadi komedian yang bergelimang harta. Hingga pada akhirnya impiannya pun bisa terwujud, yaitu mengoleksi mobil-mobil mewah. Untuk itu, Sule membangun garasi yang cukup besar untuk menyimpan beberapa mobilnya itu. Nah, salah satu mobil koleksinya adalah McLaren MT4 12C yang dinilai 7 miliar rupiah. Verrel Bramasta. Selanjutnya ada Verrel Bramasta yang merupakan artis muda dengan penghasilan terbilang luar biasa melejit. Mantan kekasih Natasha Wilona ini juga dikabarkan gemar mengoleksi mobil mewah. Sukses dalam karir membuat Verrel mampu menghasilkan uang yang bisa dipakai untuk membeli 3 mobil mewah, yaitu Maserati Gran Turismo seharga 3,4 miliar yang ia kenal lewat sebuah game. Lalu ada Toyota Alphard 1 miliar dan Mitsubishi Pajero Sport seharga 450 juta rupiah. Nikita Mirzani. Satu lagi artis hits fenomenal tanah air, Nikita Mirzani, yang ternyata juga memiliki mobil mewah. Artis yang sering dipanggil Nyai ini membeli mobil Mercedes-Benz tipe S450 yang dinilai seharga 2,6 miliar rupiah. Dan kabarnya nih ya, Nikita ini menjadi salah satu dari 7 orang yang memiliki mobil mewah di Indonesia. Wow, hebat bukan Technolovers? Atta Halilintar. Ini dia YouTuber dengan subscriber terbanyak di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Saat ini Atta yang merupakan anak tertua dari Gen Halilintar lagi tengah naik daun. Ia bisa sukses seperti sekarang ini karena konten-konten videonya yang menarik di YouTube. Raja YouTuber Indonesia ini kemudian bisa meraih uang banyak dari hasil kerja kerasnya bersama tim yang ia bentuk. Maka wajar saja jika Atta membelanjakan uangnya dengan mengoleksi mobil mewah seperti Mini Cooper, Range Rover, Evoque, Toyota Alphard, Mercedes-Benz E63 AMG dan BMW i8. Selain penghasilan dari YouTube, Atta Halilintar juga menghiasi beberapa acara televisi dan sejumlah bisnis yang terbilang sukses. Ini nih anak muda yang patut diacungi jempol. Itulah deretan artis yang memiliki mobil mewah. Ini semua adalah bukti bahwa proses tak pernah mengkhianati hasil. Seperti itulah para artis akhirnya bisa merasakan hasil dari kerja kerasnya selama ini. Gimana menurut kamu? Oke deh Technolovers, seperti biasa jangan lupa klik like and share video ini ya. Thank you for watching and bye!